selamat siang lagi teman-teman kembali lagi dengan gua Stefanus Hendi dan pada kali ini teman-teman di sini kita bakalan coba guys ya untuk memainkan kembali game horror lagi ya ini yang kalian tunggu-tunggu pastinya yaitu momen dimana kita akan mainkan game horror lagi ya. Oke, okay, tapi uh, sebelum ini guys ya seperti biasanya kalau kita mainin game horror indie ya. Nah di sini kita akan coba absen dulu guys ya. Nah di sini kita akan coba absen ya dari video misalnya yang kemarin tuh rame banget guys. Ini ya, yang semakin tidak manuk akal ya. Di sini lawannya tuh zombie-zombie uh, apa tuh sepatu roda ya. Oke, di sini ada Patrick, ada Ilham Not Good, ada Hello Guys, ada Maps Peta, ada Jalan Maedan, ada Fari Air, ada Zimon dan ada Ali I I I. Oke guys, jadi itu aja ya yang udah berhasil komentar di video gue sebelumnya. Nanti jangan jangan lupa untuk selalu komen ya, karena nanti akan gue absen di beberapa game hall selanjutnya ya. Oke, okay, kita akan coba untuk mainin game yang itu namanya adalah Night Let Night Mob yang dimana di sini tugas kita adalah untuk membersihkan uh, rumah. Di sini kita akan bisa rumah di tengah malam ya dan kira-kira apa yang terjadi guys ya. Oke, okay, let's go. Kita coba mainin gamenya ya. <laughs> ini seram sekali ya. Oke okay guys, welcome to the game. Namanya itu adalah Let Night Mob. Jadi ini gamenya benar-benar horror banget ya, benar. gua itu suaranya. Oke, okay, udah pas banget ya. Oke, okay, di sini kita akan coba untuk membersihkan rumah kita yang berantakan banget di tengah-tengah malam di malam hari ya. Kata sih ada mitos guys, ya, kalau kita tuh nggak boleh bersihin rumah tuh di malam hari ya karena ada suatu hal yang aneh banget bakal terjadi. Oke, okay, kita akan klik option dulu, semuanya udah epic guys ya, rata kanan dan kita akan play dan kita-kita apa yang terjadi guys. Let's go. Oke, okay, ada sebuah telepon ya. Sorry sebuah game you dari so Elixion. Uh, Oke. Okay. Uh, I made a bit of a mess and uh, I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Oke, okay, thank you. <laughs> Oke, okay, tugas kita adalah untuk membersihkan rumahnya dia yang dimana katanya rumah ini bakalan ada tamu di siang harinya. Ah, ini guys ya tugas kita adalah untuk membersihkan rumah ini. Tapi tunggu dulu, kita akan coba pakai cheat terang dulu. Karena ini emang gelap banget guys asli. Ini gelap banget ya. Oke, okay, di sini kita sampai rumah kita ya. Ini rumahnya gelap sekali karena ini tengah malam guys ya. <laughs> Selam sekali guys. Let's go. Kita coba guys ya. Bentar, bentar. Sampai aku gini dong. Oke, okay, let's go guys. Kita coba ya. Nah, gini ya. Let's go. <laughs> Oke, okay, kita akan ngambil mopnya. Di sini kita bersihin ya mobnya ya. Su, su, su. Jadi kayak ini tiba-tiba saja langsung petir bergerak. Oke kita ambil kita buang sini. Oh jadi itu ya. Ini terus kita guys ya untuk membersihkan ada bathroom, living room, kitchen sampai semuanya ya. Oke let's go. Kita bersihin dulu wc dulu. Se, 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 se. Nice. Kita buang ini ke tong sampah. Ini buang ini ke tong sampah. Mbak guys ya sampahnya hilang guys tong sampah. <laughs> sampahnya teleport ya. Bathroom Oh, bathroom house udah saya. Sip. Bathroom sudah selesai, kita tutup dulu pintunya. Saya tutup pintunya. Oke, ini kita bersihin dulu. Sa 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 sa. Sa sa. Oke, ada botol minum. Kita buang sampah sini dulu ya. Ini banyak banget guys ya. Buset deh. Ini orang habis party-party nih guys ya. Habis party-party mereka nih ya. Udah party-party buang sampah sembarangan guys di rumah ya. Terus sudah kita bersih rumah, guys. Malam-malam hari ya, tengah malam, guys. Oke. Okay. Ada apel. Apelnya kita simpan ya. Kayaknya nanti, guys. <gayanya> Itu ruangannya susah sekali ya. Oke, okay, kita bong-bong dulu. Ini jadi kayak simulator buang-buang sampah, guys, ya, bersih-bersih rumah nih ya. buset deh berantakannya jadi kayak ada orang guys bener ya oke ini semuanya ya harusnya udah bersih gak ya? sih kitchen udah bersih guys sekarang kita akan coba ke living room let's go kita buang sampah di sini satu kita bersih bersih oke kita bersih bersih sip Eh, uh, di sini ada tong sampah ya di sini doang ya di kitchen doang tong sampahnya ya Tong sampahnya cuma di kitchen doang, guys. Sip. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita akan coba ke hallway. Hallway di mana ya? Hallway ya. Di sini kali ya? Hallway ya. Di sini ada tong sampah. nggak ada tong sampah dong. Aduh. Ini rumah berantakan banget, guys ya. Rumahnya kecil tapi berantakannya... Buset, deh. Ini kita ambil ya. Tong botol minum, guys ya temen-temen kita ambil ini kita bersih-bersih Oh kayak ada orang guys ya Bentar guys, bentar guys Kita map dulu ya Siap Oh dapat kunci, nice Mungkin kunci <tuh> 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 Itu apa guys <laughs> Kalian kaget gak guys? Gue kaget sih, sumpah. Oke, okay, let's go. Halo, udah. Kita buka ini ya, pintu ini ya. Oh, pintunya kok kunci guys. Oke, okay, berarti pintu satu yang lagi ya, mungkin ya. Aduh, semakin horor lagi ya. Aduh, ini ruangan apa guys? Di sini nggak tong sampah lagi. Oh, ini tong sampah ini. Kita bersih-bersih dulu. Oke. Okay. Nice, oke, okay. aduh, cepet, cepet, lo cepet, lo cepet, lo oke, okay, nice, kunci lagi, dapat, oke, okay. dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, guys. Oh, ini, ini ya, oke, okay, sekarang kita akan coba ke master bathroom, guys. Let's go. <laughs> Apa itu guys Aduh ini slow Slow serem banget guys Kita coba ini ya Let's go kita bersih bersih ya Let's go Oke ini tong sampai mana Tong sampahnya ya Oh ini nih Badu ini, ini. By the way, rumah ini bagus sih guys ya Kenapa Karena ada tong sampah Di setiap ruangan ya Jadi enak guys Aman ya Walaupun kalau kita buang ya guys ya itu dia menghilang guys ya mana kemana ya Sampahnya itu teleport ya Teleportasi Oke mana uh, Mana itu sampahnya? Sini ya Ada botol minum Dia suka minum banget ya, suka minum guys ya Dia selalu stay hydrated <laughs> Istilahnya tuh selalu stay hydrated ya Istilahnya guys Oke, okay, let's go. Oh, masih belum, masih belum. Apa, guys? Oh, itu ruangan apa ya, guys? Ya, ini, guys, ini, guys, ada ruangan satu ruangan ya. Bentar-bentar. Oke, okay, satu lagi ya. Ini ruangan apa sih, guys? Gue bisa, gue bisa pergi gak sih, guys? <laughs> Ada darah, guys, di sebuah kamar ya, master bathroom di WC, guys. Ya, kita masuk, guys. Sneaky-sneaky, oke. Okay. Left click to clean stain. Oh, banyak banget, guys, darahnya ya. Ini darah siapa, guys? Oke, okay. jangan-jangan guys yang punya rumah ini adalah monster guys. Aduh, feeling gue nggak enak guys. Kita mesti keluar lewatin hallway yang begitu panjang banget guys ya. Coba guys, let's go. Tangan siapa itu guys? Tangannya ada kayak tajam-tajam ya tangannya guys ya siap-siap nih guys jam scare guys siap-siap ya dada gue mau pulang dulu ya goodbye bodoh amat bodoh amat gue mau pulang pokoknya goodbye <tuh -tuh> A job well done, hey, Andy. guys you so much for cleaning the house. I really appreciate it. Although you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean, so I'll be deducting that from your payment. So yeah, thanks for that. Kita dikurangin biaya pem ini guys biaya bersih bersih kita karena katanya ada yang mencahin guys. Aduh. Cuma yang penting kita selamat ya, yang penting guys ya. coba tapi di sini guys ya, kita bakalan coba lagi guys ya. Kita akan coba untuk mencari satu ending lagi, yaitu kita nggak boleh keluar rumah. Oke, okay, kita coba guys ya. Let's go. Ini guys ya. Oke, okay, bakalan gue skip ya sampai kita di akhir-akhir guys ya. Sorry okay. for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick Oke, ya mungkin bakalan gue skip guys ya sampai kita ketemu lagi nanti ya setelah semuanya selesai guys ya let's go <laughs> kaget kok guys tadi nggak ada itu loh oke okay, kita coba lagi ya tadi itu nggak ada loh tapi ini pintunya kunci oh itu kuncinya ya gue lupa guys oke okay guys di sini ya Nah, ini kan yang pecah guys. Nah, ini kita akan coba guys ya untuk investigasi guys. Kira-kira apa yang pecah guys ya? Let's go. Jadi itulah guys ya ending yang kedua ya siapa guys yang nggak kaget? Sumpah gue kaget banget. Very dead, sangat kematian ya

Jadi itu lah ending endingnya. Jadi ending yang pertama itu di mana kita kabur, terus kemudian ada benang pecah ya di mana kita tuh dikasih biaya itu dikurangin ya karena ada ada ya tuh barang yang pecah. Yang kedua ternyata pemiliknya ini lupa kalau kasih kita tahu kita kalau dia ini sudah memanggil demon dan demon ini telah membunuh kita guys ya. Itulah guys ya. cerita cita dari Let Night Mob. Thank you yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Nanti kita akan coba lagi untuk kembali game warnanya wow, oh, lagi ya. Oke, okay, thank you and dadah.